dia kok bisa milih? Milih di awal. Bisa milih. Dapat 300. Milih dari awal. Ini aku ya. Milih ke mana? Belum, Pak. Hit player. Belum. Sekarang kan masih in-play kan. Iya, aku hit player ya. Ntar tunggu dulu. Dia itu masih in-play. Aku udah main nih. Ntar dulu. Bukan gitu. Keluar dulu. Aku yang ini ya. Oh, aku yang ini. Astagfirullah. Nanti mau jelasin dulu makanya. Aman. Bukan gitu, Pak. Hah? Bukan gitu caranya. Ah, jarak 2. Bukan gitu caranya. Enggak dengar, tunggu. Dapat 300 diamond anjing. Ah, jauh. Iya, itu in play. Iya, ini masih in play. Enggak bisa mati. Nah, nanti sudah selesai ini kan nanti kan ada ngebit lagi tuh. Berapa? Ah. Dapat 10, dapat 300 lagi. Ah, jay. Asli, dapat 300. Nanti aku SS lah. Ngebit cuma 10 diamond loh. 1, 2, 3. Siapa? Wuih mantap, kira aku 30 kan, Nova aku langsung naik. Gila. Bisa tuh bagi tuh. Gak bisa lah ya. Red paket. Wuh terkejut nih lah umbrednya. 3000 dia aman, gak umbred. Kacau anak muda. Kok bisa gitu loh. Oke guys, kita ngetes beating ya. Cara beating. Strategi beatingnya itu seperti ini. Kita pasang semua yang besar kita buat kecil, yang kecil hitungannya kita buat besar 50. Tadi yang 3 tadi sudah keluar ya poinnya. Tidak usah dipasang lagi. Oke, juga nomor 3 tadi kan. Tapi itu setnya 9 banding 9 lah gitu ya. 9 banding 1. Ini udah keluar juga kan. Kita lihat ini seperti yang kemarin kan. Kita naik 10, antara 10 dan nah 3 ya, 10 kadang ya 10 ya, 10 kayak dia lebih naik di tinggi lagi kan. Nah, 10 atau 8 nanti naik, 10 atau 8 pasang bit aja lo. Itu kemungkinan 3 lagi itu 1, selama ini 1. Oke, kita tempatin. Oke, kita lanjut lagi nanti. Kita lihat hasil nanti ya. Oke, kita lihat in play-nya.
Oke okay, guys, dapat 400. Dikit banget. Oke, okay, thank you lah, enggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Dapat 400, masih rugi ya, masih rugi. Kita lanjut lagi. Oke okay, guys, kita lihat hasilnya tadi tuh setelah berapa waktu. Kita exchange. Oke, lanjut lagi. Oke, satu dan dua nih mantap. Oke, kita lihat hasilnya nanti. Kita tunggu lagi. Oke, guys, kita lihat hasilnya tadi. Oke, kita lihat dulu. Oh, lumayan dapat 500 nih. Kita exchange. Oke, ini sudah. Ini bit lagi. Oke, dari 10 pasti akan turun lagi ke 3 atau 4 kali yang paling kecil lagi. Kecil lagi ya, dari 10 ke kecil lagi. Turun ke 5. Oke, kita pasang antara 4 sampai 3 sampai 4 sampai 8 lah, oke. Lanjut. Halo guys, kita cek lagi hasil bidding tadi ya. Kita cek ya. Wih,
buat 1200, mantap. 1200. Oke, gokil gokil. Ini tadi keluar berapa berarti ya? 1200 ya. 2500 nih. 1200, kita cek lagi. Apa yang keluar tadi? 30 guys, mantap 30. Oh, mantap 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 mantap. Wih, seger. Oke, tadi caranya ya seperti tadi tuh, kita lihat dulu. Kita lihat dulu nih di lagi survei. Oh, yang tadi kecil. Pasti udah kecil jadi besar. Besar atau kecil? Kemungkinan kalau dia itu 1 banding 9 keluar lagi. Seperti itu. Oke, saya cuma dapat 1200. 3000. Oke, banyak juga dapatnya, 6000, ada yang 3500. 3000. Ini bisa sekitar 100 kalau nggak salah ya. 100. Lumayan 3000 kan. Exchange, dan kita lanjut lagi. Exchange. Buh, seger. 1200. Balik, mantap mantap mantap. Oke guys, kita lanjut lagi ngebit. Jaga-jaga pasang aja gak apa-apa, siapa tau nanti kan dia 30 lagi gitu kan. Ngebit. Kemungkinannya saat 9 lagi keluar lagi. Oke, gitu. Kita tunggu lagi hasil bitnya. Oke guys, kita lihat hasil dari bidding kemarin. Ayo kita lihat berapa. Dapat 1000 guys, mantap. Kita claim. Mari kita lihat. Oke guys, kita lihat dulu hasilnya ngebit tadi. Lumayan, dapat 300, mantap. Koi, kita exchange lagi. Lihatnya 3600. Guys, mantap kan. Oke, gitu caranya kalau misalnya gini di lucky surprise kita tadi. Ada yang 12.000, mantap nih. Masih masang 120 diamond dia. Ini ada yang masang 120 diamond. 120 diamond dapat 12. Salah, 1000. Dia masang 100 lah. 100. Sekitar itulah. Masang ini dapat 12.000, mantap guys. Cakep, cakep. Ini gampang. Ini kalau misalnya dia sudah 500, kalau sudah 100 pasti akan kecil kembali antara 3 dan 4. Kita
ikuti cara saya ngebit. Kalau poin besar kita buat ngebit sedikit aja, jangan terlalu banyak, karena jarang juga dapat besar. Thank you.